matang nih Pak ya. Oh, itu apa itu? Gurami. Nila. Nila. Oh. Ini ikannya teman-teman ya, masih fresh banget ya. Ini ada apa ini? Ini, oh, ini gurami. Gurami. Ini mujair ya? Depan oh, depan. Ini apa ini? Nila sama. Oh, nila, nila ya. Ini patin. Ya. Oh, itu juga ada itu stoknya itu. Bawa berapa ikan ini Mas biasanya, Mas? 1,5 kintal. 1,5 kintal ikan. Semua. Tiap hari. Tiap hari. 1,5 kintal ikan ya. Ya. Fantastis Mas, ya Allah. Tapi yang paling favorit di sini ikan apa? Paling semuanya favorit tergantung selera. Tapi yang paling banyak orang beli apa? Jadi ya patin. Patin? Nila. Nila ya. Lele. Lele, wow. Keren, mantap banget ya. Ini juga dipegang Masnya ini. Iya. Tuh. Ada juga yang di depan itu ya. Ini lagi goreng ini, bapaknya ini. Wow. 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 Wow, mantap. Keren. Wow. Mungkal-mungkal, Pak. Wah, anak lur. Saya kecipratan nih. Wow, rame banget teman-teman ya. Pecel lele Cak di Nganjuk ini ya. Ini lokasinya di Dharma Husada, Surabaya, teman-teman. Dekat sama Rumah Sakit Karang Menjangan Surabaya. Yang antri kayak gini ya, mantap banget. Wow. Keroyokan lur. Sing ngulek keroyokan. Kotok. Oh, tomatnya udah dimasak ya, Mas ya? Goreng. Goreng ini. Terasi Mas? Iya. Oh, terasi nih ya. Sambal terasi, tomat ini. Gurami patin ini nanti. Lombok loro, dicawuk lombok. Iya. Pokoknya minta sak berapa lo enggak masalah. Bebas Pak ya? Iya, bebas. Mau berapapun asal siap. Asal habis ya. Iya, enggak tambah uang ya. Oh, mantap ya. Di sini bebas ya. Suka mau pedes, okay. Suka pedes bebas, harga sama Pak ya. Iya, biar mahal enggak masalah. Enggak masalah, enggak ngaruh di sini teman-teman. Enggak resiko. Enggak resiko, mantap ini. Nanti murah ya. Iya benar. Mahal ya biar itu biasa. Oh ngulek ke keroyokan lur, kruk. Oh tomatnya digoreng teman-teman ya, goreng tomat itu. Ini sehari habis berapa kilo tomat, Pak? 45. 45 tomat. Kalau cabe? Cabe 7 kilo. 7 kilo. Waduh, mantap teman-teman. Pasti ya? Pasti. Oh. Bisa sedikit, kadang ya kurang. Kadang kurang sih, sedikit ya. Kalau malam minggu ya kurang. Wah, malam minggu kurang, Pak ya? Tambah lagi. Kami banget teman-teman. Sampai nggak dapat tempat duduk aku, teman-teman. Full. Oh, tomatnya digantung-gantung ngono. Oh, udah matang nih, Pak ya. Oh, itu apa itu? Gurami. Nila. Oh. Ini ya. Cak Dinya ini, teman-teman ya, yang punya
sambal lele penyetan ini Cak Di asli, asli Nganjuk Pak ya. Cak Di Nganjuk ini yang punya teman-teman. Pecel lele Nganjuk. Nganjuk mana nih Cak Di? Mana? Nganjuk Rejoso. Rejoso. Udah berapa lama jualan ini aja? Mulai tahun 93 ya? Wow, udah legend teman-teman ya. 30 tahun. Di sini ya? Bukanya mulai jam berapa? Jam 5 sampai jam 1 tiap hari buka ya? Iya, untuk harganya paling murah berapa jadi? 15. Paling mahal? Oh, tergantung ikannya ya? Oke, mantap, masih standar teman-teman. Sini ya untuk tempat bungkusnya, bungkus nasi, bungkus sambal di sini Mas ya. Pakai corong ini teman-teman sambalnya biar nggak utah-utah. Ini Cak Di lagi masukkan ikan. Ini berapa pegawai total ini, banyak banget, masih kewalahan sampai full gini ya. Banyak yang belum dapat tempat, ini menunggu giliran untuk makan. Full orang, mantap banget. Itu dibawa ke sini untuk dibungkus teman-teman ya. Pecel lele. Makin malam makin laris banget teman-teman. Antrinya kayak gini. Sampai kita bingung nggak dapat tempat untuk makan. Ada yang satu jam nunggu ini. Wow.
Jadi buat kalian masih coba jika berkunjung di kota Surabaya, pecel lele Cak di Nganjuk. Oke teman-teman ya, ini pesananku ya, pecel lele Cak di Nganjuk. Wah, ini seporsi kayak gini plus nasi cuma Rp20.000. Lele ini oleh telur ya, murah banget, panasnya di sini viral banget. Jadi sini kita angkat ya, sambelnya masya Allah ini yang bikin enak nih. Kita coba ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lelenya aja tanpa apapun kita comot aja. Monggo, Bismillahirrahmanirrahim. Lelenya enak pol. Gorengnya itu sampai kering ya, sampai crunchy. Dipadu dengan sambal terasi dan tomat ini enak pol. Ini sama nasi ya. Tak duduli benar sampai sambal. Maaf ya teman-teman ya, jika aku reviewnya kayak gini karena ini nggak dapat tempat. Jadi kita ngemper di belakangnya ini. Ini segonya aku campur aja. Segoy, segoy. Wow. Ya wow, enak banget ini. Crunchy banget ini nih. Kita coba dengan nasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sambil juara banget. Pedas, gurih. Dan itu aslinya juga pas ya. Ya Allah, enak banget ini. Ya. Ini juga pilihannya juga banyak ya. Ada ikan gurami, patin, dan ikan lainnya. Tapi yang paling favorit itu patin sama gurami, sama ini lele. Satu kintal setengah setiap hari ikannya habis. Pedasnya kerasa banget. Lawan lawan pedas. Ini benar-benar sambalnya enak banget ya. Pedasnya kerasa. Karena pakai benar-benar pakai semua sayuran yang fresh banget tadi, enak banget. Oke, aku mau tutup dulu. Aku mau lanjutin di balik layar. Karena kasihan kameramennya wis keringin tangannya pengen makan bareng. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kuliner Indonesia. Salam mantap nyam-nyampol. Dadah.